Assalamualaikum. Okay, macam biasa hari ni kita akan sambung apa yang tak dapat buat semalam. Okay, ni motor ni menggunakan Leo punya blok, size 68. Okay lah, aku nak pasang dia punya piston clip, piston ring semualah untuk persediaan pada hari ni. Okay, jom kita pasang. Kat sini aku pakai bush yang panjang 20mm. Tak silap aku semalam owner dia beli, dia cakap 20mm. Bush ni boleh dapat dekat mana-mana kedai spare part yang ada jual barang-barang performance lah. Sebabnya aku pakai bush panjang ni supaya spacer, blok dan enjin dia sama lurus. Jadi dia dia punya lurus tu akan berpegang pada bush lah. Apabila enjin tengah running, blok lurus, spacer pun lurus, jadi ketepatan putaran mesin takkan ada masalah, insyaAllah. Okay, kat sini aku pakai blok Leo. Blok ni size 68 dan slip dia panjang, lebih panjang 6mm daripada yang blok-blok racing biasa. Blok ni khas untuk jet road. Dia baguslah sebab waktu piston turun ke bawah, kita boleh lihat piston tu takkan keluar daripada slip tu. Jadi aku menggunakan blok ni. Okay. Okay, berkenaan batang tensioner ni, aku pakai yang IKK punya. IKK punya untuk jack Daedalus tu 4.5 jack 6. 4.5.6 tak silap aku. Okay, timing chain pula aku pakai yang XP 99L.
Oke, untuk jack 6 nih. Oke, jom kita pasang. Maaflah rakan-rakan, tadi waktu aku tengah voting tadi aku punya mesin angin buat hal lah. Jadi ada beberapa scene yang tak dapat dirakam, harap maaf. Okey, jom kita lanjut pasang. Okey, ni hit dia. Ni valve dia. Valve dia ni, tepi valve dia kena kecilkan lah. Yang 23 akan jadi 22.5, yang 26 akan jadi 25.5. Sebabnya owner menggunakan cam yang beroverlap tinggi. Jadi waktu valve exhaust menutup dan valve minyak hendak membuka, dia ada perlanggaran sedikit sahaja. Jadi aku kena bawa mana ni pergi foundry untuk lay. Owner menggunakan cam. Okey, jom kita lanjut. Okey, dari starter dia menggunakan starter Leo. Leo. Okey, dia menggunakan starter Leo yang berwarna merah buntut pelangi. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Okey, starter ni besar daripada yang biasa. Okeylah. Dia datang sekali dengan dia ada dia punya gear sekali. Jadi kalau dia datang one set tu, kita hendaklah pakai one set dengan starter dengan gear dia sekali. Gear yang untuk pusingkan magnet tu. Okey, jom kita pasang. Okey, ini starter yang aku cakap tu datang sekali dengan gear. Ni gear dia. Okey, gear dia terletak dekat sini dekat bawah tu, dan ada satu shaft lah. Itu tempat gear dia. Okey, gear ni datang sekali lah dengan starter tu. Jadi mana yang tukar starter tu, silalah pakai gear ni sekali supaya dia lebih kuat. Okey, semoga berjumpa di lain episod. Assalamualaikum. Bye bye.